聞いてますか、イタドリ君。あ、俺に言ってたの。Ya, akhirnya gue dapet waktu buat rekam lagi. Gue pengen rekam bentar yang terjadi kemarin. Nah, kemarin itu setelah pertarungan si Gojo lawan si Volcano, ada ini murid-murid, dua murid dari sekolah Kanto, kalau nggak salah. Mereka tuh visit ke sekolahnya mereka yang di Tokyo ini. Kata si Panda, nggak apa-apa kita tinggalin mereka. Soalnya kan anak-anak dari Kanto tuh suka banget ngisengin kita dulu. Siapa tau ntar mereka ngisengin si Fushiguro sama si Nobara. Ternyata benar. Terus nama karakter dari Kanto. Oh iya, si Tedo. No God. Sama Mai, itu kembarannya si Maki. Mereka datang ke si Fushiguro sama si Nobara. Si itu Tedo. No God, please no. No. Cewek yang lo suka tipenya kayak gimana? Terus karena jawabannya tidak memuaskan buat si Tedo. No. Akhirnya Tedo kayak pukul-pukulin dia atau apa, pukulin si itu kebuli. Kayak maksudnya kayak ngajak sparring gitu, tapi Tedo tuh no! Ternyata jago banget gitu. Dia pernah bunuh first kelas atas tuh sendiri gitu. Jadi kayak dia kuat gitu. Terus ya, mereka berdua belum tahu kalau Tedo masih hidup gitu kan. Nah, terus mereka sempat ngomongin, si Maki Panda dan temannya satu itu ngomongin bakal ada pertukaran pelajar gitu. Nah, sepertinya dari cara mereka ngomong tuh, pertukaran pelajar itu bakal ada ini ya, bakal ada perangnya gitu. Bukan perang sih, berantemnya gitu. Nah, tak berapa lama, nah kita nonton. Dia yang ketemu sama si pembunuh di... Dia orang yang ngomong sama yang pembunuh di bioskop. Oh ya, ending yang episode kemarin juga itu. Si Itadori yang masih hidup, dia diam-diam pergi sama satu orang. Kacamata yang gue gak tau siapa dia. Terus... oh ya. Sebel banget sih kalau nonton ketemu orang kayak gitu. Wow, oke. Okay. Powernya itu. Tenang banget ngomong, heran. Jadi ngefans. Mantap. ですから。 信用できる後輩呼んだから。ダストラ呪術師の七海健人君で。健人。その言い方やめてください。OK。一級呪術師だし。おお。ダストラって。なんで初めから学び気づいたことは
Maksudnya? そうなの?同じクソならより適正のある方を。ああ。メイクセンス。同じ考えとは思わない。私はこの人を信用しているし、信頼している。でも尊敬はしてません。普段を抱えていても己は有用である。 Itu yang mereka bilang ada Oikawa. Stop. Yeah, battle. Tan. Oh, di lapangan. Tangannya yang potong. Dia belum lupa battle sendiri. Yosomi wa kanshin shimasen. Ayo. Oh iya, power dia sendiri ya. Wow. Oh, itu power aslinya Itadori. Oke, okay. Bukan yang bukan Sukuna ya. Pukulan berlainan. Soko ni nagarekonde kuru honmei no juryoku. Yarareru hou wa sozou ijou ni. Bolong, coy. Gue suka karakter desain Itadori. Adem. Mentor dong. まあ、虎杖君が生きてるって知ってるの。
る程度ではなく、もう分かっているんですよね、犯人の居場所。もちろん、私たちはまた誘い込まれています。わあ、オッケー。単身乗り込むリスクと虎杖君を連れていくリスク。行きましょう。Kenapa dibawa? Gantung banget ya, heran. Mereka sedang menyelidiki korban-korban yang di bioskop itu. Sama aja gitu, karena terus kita udah lihat di episode pertama, si anak kecil tadi ketemu sama si muka yang jahit-jahit itu gitu. Nah, mereka pengen cari tahu, jadi seputar itu aja, gak muter-muter dimana-mana. Oh, cuma ada satu hal menarik. Si muka jahit-jahit bisa ngerubah orang jadi kutukan, jadi curse gitu. Apa namanya, dengan cara dipegang doang. Terus kayak dua dari manusia yang udah dibikin jadi kutukan itu nyerang mereka berdua, si Itadori sama si Kacamata. Pas udah mau dibunuh, dia ngeliat ada jam tangan di tangannya kutukan itu. Terus pas difoto, bisa kefoto. Nah, kalau kutukan biasa itu sebenarnya nggak bisa difoto. Pas di studi forensik juga, ya beneran manusia juga, manusia gitu. Jadi kayak mereka lagi menyelidiki kutukan atau orang mana yang bisa bikin orang lain itu jadi kutukan. Itadori sama si sopir disuruh ngendap-ngendap untuk mata-mata si anak kecil itu, sedangkan si Kacamata mau nyerang markasnya atau apa gitu. Udah, kayak gitu doang. Jadi kayak ini satu episode yang chill lagi, yang gak gitu banyak action atau apa. Cuma masih nggak ada yang tahu gitu sama keberadaan Itadori, kalau Itadori masih hidup. Nah, jadi gue penasaran juga entah kapan dia masih hidup, kapan orang-orang tuh bakal tahu kalau dia masih hidup. Nah, ya sih sama itu doang. So far ya, episode ini tuh selalu konsisten sama animasinya, soundnya dan segala macam. Jadi gue suka banget. Gue ini tuh salah satu anim yang paling edgy tahun ini, yang paling gue suka. Walaupun gue masih merinding kalau ngeliat pakai mata itu ya. Makasih teman-teman, kalau suka dengan apa yang kalian tonton, jangan lupa dikasih like-nya, di komen, dan subscribe, nyalakan notification bell-nya juga, biar tahu dapat, biar bisa dapat info terbaru dari video-video gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.